Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Ampera Ayemebas SEMM melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas setempat di Gedung Pertemuan Umum Mentawara Tamiang Layang Jumat 9 Juli 2021. Akan setia dan taat. Pada pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat tersebut, tampak hadir Wakil Bupati Barito Timur, Kapolres Kajari dan Pabung Kodim 1012 Puntok, Sekda, Asisten, Kepala BKP SDM, dan undangan lainnya. Bupati berharap pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri untuk langsung bekerja dengan segala kesungguhan hati. Menurutnya, pemerintah Barito Timur memerlukan orang-orang yang mempunyai kompetensi, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, dan mempunyai moralitas yang bagus serta mampu mengabdi. Itu kan berjalan mudahnya bagus gitu kan. Lalu kita lihat juga karakter di mana yang memang seorang itu bagusnya di mana untuk bisa mensukseskan kegiatan-kegiatan bapak dalam visi-visi dan sesuai dengan di dinas tersebut. Nah, saya harapannya bahwa seperti saya sampaikan tadi, saya berharap tidak mungkinlah kami bersama Pak Wakil Bupati tidak bersama-sama kan, ini harus kita harus sama-sama bagaimana untuk sukseskan pemerintah. Sebenarnya banyak, ada juga kebijakan pemerintah daerah, ada yang provinsi, ada yang pusat. Dan kemarin juga sudah kita rapor pendapatan, dan supaya memaksimalkan pendapatan. Nah, kita bersyukur juga dalam pemerintah ini sudah yang bagus capaian, tapi juga nah ini yang tiba ini nanti dalam perubahan itu kita ada juga penurunan pendapatan dengan target contoh kita kemarin misalnya kayak pelabuhan, nah ternyata tidak bisa kita kelola ya, di perubahan kita sesuaikan kan target itu, sisanya pejabat administrator dan juga pejabat pengawas. Nah terus kedepannya ini Pak, harapan dari pejabat-pejabat baru seperti apa Pak? Ya, pejabat baru kan sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati tadi, segera melaksanakan serah terima, melaksanakan tugas, pelayanan dari pimpinan dari Pak Bupati untuk bisa bekerja tentunya dengan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fahrizali, Haji Suryansah melaporkan.